Sanksi kalau ada orang kena denda atau dihukum apapun ya, itu pemberitahuan dulu ya ke perusahaan, banyak kesalahannya umum muhtar dipanggil gitu sama PSSI atau Komdis, karena ada masalah ini tanggal sekian harus menghadap gitu kan. Nah, kita kalau soal datang dan tidak datang itu kan urusan orang yang dipanggilnya atau yang bersangkutan, kalau benar ada kesalahan, kalau benar. Nah, ini kan tahu-tahu ada surat dan langsung dikeluarkan sanksi seperti itu. Ini aturan apa dan dari mana? Ya, aturan apa? Dari dulu, aturan ini tidak dirubah dan selalu seenaknya. Ya, Persib didenda, Persib dihukum, seperti itu. Makanya kalau untuk saya, nah sekarang saya dihukum seperti ini, ya kasih sanksi, enggak haram buat saya harus membuat memohon kepada mereka, mohon saya minta pertimbangan, tidak ada, ya biarkan aja mereka, semua publik tahu, masyarakat tahu, seluruh Indonesia, bagaimana kinerja PSSI sekarang, ya, jadi yang sudah termasuk tersangka kemarin pun juga, silakan sekarang dia bahagia dan silakan dia sekarang masih bisa bernapas, ya. Itu aja, nanti setelah kongres, mudah-mudahan mereka pun juga yang bermasalah yang kemarin harus keperiksa dan dia diteruskan. Itulah. Tenang, saya enggak ngapain. Ya. Tadi sebelum berangkat, cuma saya memberikan pengarahan aja sama anak-anak. Ya, ya telepon dibuka, semua dengar. Tetap memberikan semangat, saya bilang. Tidak ada yang harus diragukan, jangan sampai pesimis kalian, tidak ada saya di situ. Bonus tetap saya akan berikan. Saya nggak harus memerang, biarlah, biar dia ketawa dulu. Ya, sementara dia bisa ketawa, gitu ya. Karena mereka merasa benar dan mereka yang paling benar, gitu kan. Semua publik tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Kinerja wasit semua, gitu kan. Nah, katanya saya juga lupa ngomong apa dan saya juga tidak tahu, demi Allah saya juga lupa dan tidak tahu ya apa. Haram kalau saya harus memohon kepada orang-orang yang seperti ini pun juga kan orang-orang bermasalah ya.